adanya yayasan untuk guru-guru sahaja tidak memadai untuk menjaga kebajikan dan meningkatkan profesionalisme guru-guru. Ada perkara-perkara lain yang turut perlu diberi perhatian supaya guru-guru kita dapat menjalankan tanggungjawab mereka dalam satu situasi ataupun dalam satu keadaan yang baik. Isu infrastruktur dan suasana juga adalah perkara yang perlu diberi perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya oleh kerajaan. Di negara kita memang terdapat sekolah-sekolah yang besar, sekolah-sekolah yang sophisticated, sekolah-sekolah yang canggih seperti sekolah-sekolah antarabangsa. Dan pada masa yang sama, kita juga mempunyai sekolah-sekolah yang cukup uzur. Terdapat banyak sekolah-sekolah, terutamanya sekolah-sekolah vernacular, khususnya sekolah-sekolah Tamil, yang berada dalam keadaan yang cukup buruk. Di sekolah-sekolah ini, guru-guru terpaksa mengajar dalam suatu suasana yang memang menjadi satu beban, bukan saja dari segi image, malah ia juga mengganggu emosi mereka. Bila perkara ini dibangkitkan, kerajaan memberitahu bahawa banyak wang ataupun peruntukan telah diberikan untuk membantu sekolah-sekolah Tamil. Tetapi saya ingin membangkitkan satu perkara yang penting. Baru-baru ini saya difahamkan bahawa dalam media pihak kerajaan mengatakan bahawa lebih kurang 560 juta ringgit telah diperuntukkan untuk pembangunan sekolah-sekolah Tamil. Kerajaan telah memperuntukkan wang sejumlah itu sejak tahun 2009. Ini merupakan satu jumlah yang besar dan boleh membantu menaik taraf sebahagian besar daripada sekolah-sekolah Tamil yang berada dalam keadaan yang uzur. Seperti mana kita semua sedia maklum, banyak di antara sekolah-sekolah Tamil di negara kita memerlukan peruntukan kerajaan untuk membaik pulih bangunan dan menambah baik infrastruktur supaya dapat memenuhi kehendak semasa. Perkara ini bukanlah perkara baru yang diperjuangkan oleh masyarakat India di negara ini. Pelbagai pertubuhan bukan kerajaan dan rakyat biasa juga sentiasa membangkitkan isu sekolah-sekolah Tamil yang daif ini. Kita juga tidak boleh lupa kepada peristiwa 25 hari bulan November 2007 di mana puluhan ribu kaum India dari semua lapisan status sosioekonomi telah bersama-sama turun berhimpun di kota Kuala Lumpur. Satu daripada ketidakpuasan yang membangkitkan perasaan kemarahan kaum India di negara ini ialah berhubung dengan sikap kerajaan yang sentiasa menganaktirikan sekolah-sekolah vernacular, terutamanya sekolah-sekolah Tamil. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tsunami politik berlaku dalam PRU-12 dan menyebabkan pertama kali Barisan Nasional hilang majoriti 2/3 di Parlimen dan tumbang di Selangor, Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Kelantan. Saya yakin kerajaan telah mempelajari kelemahannya daripada pengalaman ini dan telah mula mengambil beberapa langkah untuk menutup kesilapan-kesilapan lampau. Itulah sebabnya kerajaan mula memberikan peruntukan yang lebih besar mulai tahun 2009. Tujuan kerajaan adalah untuk menawan semula hati masyarakat India. Oleh yang demikian, kerajaan telah memperuntukkan wang sejumlah ringgit Malaysia 560 juta dari tahun 2009 sehingga tahun 2013 untuk memperoleh tapak baru, membina blok tambahan dan kerja-kerja naik taraf bagi sekolah-sekolah Tamil. Dari tahun 2009 hingga 2011 dikatakan bahawa 340 juta ringgit dibelanjakan untuk pembangunan sekolah-sekolah Tamil. Pada tahun 2012 sehingga sebanyak ringgit Malaysia 100 juta telah diperuntukkan untuk tujuan yang sama. Begitu juga bagi tahun 2013, kerajaan memperuntukkan jumlah
yang sama iaitu 100 juta yang diluluskan dalam belanjawan kerajaan. Pada tahun tersebut juga 20 juta ringgit peruntukan tambahan telah disalurkan untuk membina dan membaiki 13 buah sekolah Tamil di seluruh negara. Masalahnya ialah sama ada wang sejumlah ringgit Malaysia 560 juta itu benar-benar telah disalurkan untuk pembangunan sekolah-sekolah Tamil. Tidak ada perubahan yang besar yang dapat dilihat dan dirasakan oleh kaum India setelah sejumlah wang besar itu kononnya telah dibelanjakan oleh kerajaan. Banyak lagi sekolah-sekolah Tamil yang berada dalam keadaan yang sangat uzur dan menyakitkan mata sehingga hari ini. Isu ini telah mengecewakan keseluruhan masyarakat India yang berasa tertipu dengan janji-janji yang diberikan oleh kerajaan. Adakah wang sejumlah ringgit Malaysia 560 juta benar-benar telah disalurkan kepada sekolah-sekolah Tamil? Jika benar, kerajaan harus bertanggungjawab untuk melaporkan melalui siapakah wang ini disalurkan. Nyatakan nama sekolah-sekolah yang menerima peruntukan itu dan jumlah yang diberikan kepada sekolah-sekolah tersebut dalam tempoh yang sama. Perkara ini perlu didedahkan segera oleh kerajaan supaya rakyat mengetahui keadaan yang sebenar. Apabila perkara ini dibangkitkan melalui media, pemimpin-pemimpin MIC membisu dalam hal peruntukan ini. Malah ini telah menambahkan lagi perasaan kecurigaan rakyat terhadap kerajaan dan parti MIC. Ada dua kemungkinan yang berlaku jika kerajaan juga turut membisu dalam hal ini. Satu, wang yang disalurkan kepada pihak-pihak tertentu itu telah dilesapkan secara licik tanpa pengetahuan kerajaan. Kedua, kerajaan tidak jujur memberikan peruntukan itu seperti mana yang telah dijanjikan. Hanya janji kosong pilihan raya untuk menipu masyarakat India. Oleh yang demikian, saya mendesak kepada Menteri Pendidikan untuk mendedahkan semua maklumat berkaitan dengan peruntukan wang sejumlah ringgit Malaysia 560 juta itu secepat mungkin. Ini juga telah menggugat kewibawaan kerajaan yang tidak dapat menepati janji kepada masyarakat India dalam banyak hal-hal yang lain. Datuk Yang Dipertua, perkara ini adalah perkara yang penting sebab pada masa ini memang perkara ini menjadi perbualan di mana-mana sahaja. Masyarakat India khususnya ingin mengetahui di mana perginya wang 560 juta yang kononnya telah diberikan oleh kerajaan dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Jadi saya mohon daripada kerajaan untuk memberi penjelasan dan memberikan fakta-fakta secara terperinci. Berhubung dengan Yayasan Guru Tun Usin On, saya amat bersetuju dengan session 6D. Ini adalah satu perkara yang baik di mana yayasan ini akan memberi bantuan kepada guru-guru dan anak guru untuk melanjutkan pelajaran mereka, memberi pembiayaan, beasiswa, pinjaman dan sebagainya. Tetapi harus diingat bahawa apabila kita nak berikan bantuan-bantuan seperti ini, kita perlu ada satu mekanisme yang betul. Bagaimanakah cara kita nak bagi pembiayaan ini, pinjaman ataupun beasiswa ini? Sebab saya khawatir jika tidak ada satu mekanisme yang betul, mungkin akan berlaku juga ketidakadilan dalam memberi pinjaman ataupun pembiayaan ataupun beasiswa ini. Jadi saya juga memohon daripada Menteri, sebab di sini dalam session 6D ini mengatakan bahawa yayasan akan menentukan bagaimanakah cara peruntukan itu diberikan ataupun pembiayaan itu diberikan. Tetapi saya rasa ia harus digariskan dengan teliti apakah kriteria yang akan digunakan oleh kerajaan untuk memberi pinjaman, pembiayaan ataupun beasiswa, sama ada mengikut merit dan sebagainya. Ya, itu adalah sangat penting. Kalau tidak, mungkin ini juga akan menjadi satu masalah. Mungkin akan berlaku ketidakadilan
dan banyak lagi masalah-masalah akan timbul pada masa hadapan kalau perkara ini tidak ditangani dengan betul. Itu saja, terima kasih. Ya. Ramai lagi. Berapa orang lagi? 1, 2. Jauh lebu. Sila.